Scooby. Diserahkan oleh... Ekspresi bahagia terpancar dari wajah Yahmat saat menerima hadiah sepeda motor baru pasca memenangkan lomba memancing ikan Minggu sore. Dirinya mampu mengalahkan 599 peserta lainnya dalam lomba yang berlangsung selama 2 hari di kolam pancing padat karya kawasan Sungai Andai. Bahkan ia sendiri tidak menyangka bisa keluar sebagai pemenang. Sengaja untuk ambisi mendapatkan. Tadi mancing. Sering nggak ikut lomba-lomba kayak gini, Pak? Baru pertama ini. Oh, baru pertama. Udah dapat motor ya, Pak? Ya. Iya. Pak Yahmat nih, nanti ke depan kalau ada kejuaraan lagi, ikut lagi ya? Berapa, Pak, tadi timbangan ikannya, Pak? 9 lebih. Persiapan khusus ada nggak, Pak, sebelumnya, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, Pak, ya? Tapi memang hobi mancing aja. Sementara itu, kegiatan yang didukung PT Piko Tamara Group ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi kepada masyarakat sekitar. Bahkan peserta juga datang dari luar daerah untuk mengikuti ajang ini. Pasalnya selain gratis, hadiah besar seperti satu unit motor, sepeda gunung, televisi LED dan barang elektronik lainnya menanti peserta sehingga mereka berantusias untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Ajang kompetisi ya, tapi ajang silaturahmi supaya untuk mengeratkan warga Banua, jadi kumpul barang-barang dari segala penjuru. Dan ini bukan hanya khusus untuk warga Sungai Andai, tapi seluruh warga Kalimantan Selatan, bahkan mungkin Kalimantan Tengah juga ada. Kemarin peserta juga ada yang dari Kapuas, ada yang dari Pulau Paso. Sehingga ini hanya ajang untuk silaturahmi, mempererat silaturahmi. Dan untuk Bapak memajukan hobi-hobi pemancing yang bisa tersalur dan bisa mendapatkan hadiah. Bang, dengan adanya ini, apakah tahun depan akan digelar lagi nih untuk memancing ini? Untuk season lomba mancing dengan hadiah sepeda motor, kita akan lakukan 3 bulan berturut-turut. Nanti jadi di bulan Januari ada, di bulan Februari ada. Hadiahnya apakah akan lebih besar dari ini? Kemungkinan lebih besar. Jadi kita nanti saling selektif dan melihat antusias dari pemain-pemain pemancingnya yang sebenarnya banyak pemain yang belum sempat merasakan lomba mancing. Target kita mengadakan acara ini, yang utama kan perkenalan TPA gratis, yaitu nomor satunya poinnya lah. Poin yang kedua itu mungkin lebih kepada silaturahmi. Kalau untuk total peserta kurang lebih berapa? 600 lebih. 600 lebih lah. Ya. Nah, itu pun sebenarnya masih banyak yang pengen daftar, tapi karena keterbatasan waktu, kami tutup sampai dengan 2 hari saja. Untuk tahun depan, mudah-mudahan Piko Tamara mengadakan lagi lomba-lomba seperti ini, karena ini kan sangat antusias warganya. Rencananya tahun depan pihak panitia akan kembali menggelar kegiatan serupa dengan hadiah yang lebih besar. Dari Banjarmasin, Alif Hidayatullah, K1 Net.